Sementara itu, pemirsa, anggota fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Tengah Haji Ahmad Rashid meminta gubernur untuk segera mengeluarkan atau menerbitkan peraturan agar masyarakat bisa membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Pasalnya, peraturan tersebut sangat dinantikan masyarakat, khususnya para peladang. Anggota fraksi Gerindra DPRD Kalteng Haji Ahmad Rashid dalam wawancaranya mengatakan, pembukaan lahan dengan cara dibakar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan. Namun keberadaan perda tersebut harus diperkuat dengan adanya pergub dengan dasar Perda Nomor 1 Tahun 2020 agar masyarakat pelosok bumi Tambun Bungai tidak merasa khawatir berbenturan hukum saat melakukan aktivitas berladang khususnya saat membuka lahan pertanian. Saat melaksanakan reses ke daerah, hal ini kerap dipertanyakan masyarakat yang notabene peladang. Pihaknya hanya dapat meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu karena keputusan tersebut berada di tangan gubernur. Anggota Komisi 4 DPRD Kalteng ini juga mengatakan, masyarakat di pelosok daerah memiliki kekhawatiran dalam melaksanakan aktivitas berladang, mengingat ketatnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Bahkan sebelumnya, sejumlah peladang pernah diamankan aparat penegak hukum karena melakukan aktivitas berladang, sehingga hal tersebut menyebabkan trauma bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya pergub Darkala, kedepannya masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktivitas berladang. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan.